Bintang memantulkan memori bersama. Eh, you tahu tak? Kita yang ada masalah, kenapa you sibuk nak tutup perut nasi orang? Ini selfish, you tahu tak? You sendiri cakap dengan I, manusia yang punya impian perlukan sokongan. No, no, no. You yang tak faham sebenarnya. Dalam bisnes ni, Sikin, dia ada macam-macam benda yang... Eh, you kena... tahu tak you dah rampas cerita-cerita dia orang? You ni memang puyuh, angkuh, semua... Dengar apa I cakap ni baik-baik, eh? I buat semua benda ni untuk buktikan yang I better. Eh, stop lah, okay? Stop trying to impress people. Ish, teruk dah ni. Aku tak tahu dah nak handle macam mana bisnes ni. Sebab tu aku risau juga ni. Banyak ke order yang pending? Memang banyak lah cerita dia. Senang cerita tak ada J, bisnes memang tak boleh jalan. Okey, tak apa macam ni. Kita bagi J masa. Bagi dia fokus ke ayah dia dulu. But for now, kita handle berdua. Boleh? Sure, berdua. So, ni dah ready ke? Nak buat operation? Eh, bukan aku yang kena ready. Doktor tu yang nak kena ready. Aku baring je atas katil. Yelah tu. Ni secara mental, secara mental. Ready tak? Aku nak buat macam mana ready tak ready pun. Takkanlah aku nak beritahu doktor tu suruh tunggu sampai aku ready baru dia nak buat operation. Betul juga. Aku boleh buat apa kan? Benda ni kau cerita pasal operation. Lupakanlah kejap kan. Kan, kau tengok ni. Aku tengah duduk atas apa ni? Inilah wheelchair. Kau tahu? Baru beli ni. Eh, kau tengok kau bawa wheelie. Ayah. Tak payah. Terbalik nanti. Ni, sakit buat cara sakit. Alah, kau tu jealous. Ayah. J nak keluar kejap boleh? Nanti apa-apa yang minta kat dulu. Bintang memantulkan memori bersama.